things happen when you're behind the wheel of a Civic. Especially when you have technology that works for you. Dalam video kali ini kita akan membahas biaya servis Honda Civic Turbo dan hal unik lainnya. Kami akan menyajikan informasi-informasi terupdate yang berkaitan dengan otomotif Indonesia. Share video ini, subscribe dan like bila konten kami bermanfaat untuk Anda. Di Indonesia, nama besar Honda Civic Turbo cukup tersohor lantaran punya desain yang agresif. Makanya nggak heran kalau Honda Civic Turbo punya fans garis keras yang lumayan banyak di negara kita tercinta ini. Sayangnya, bagi sebagian orang harganya dianggap cukup mahal, terlebih biaya servis Honda Civic Turbo yang dianggap tinggi. Padahal, sebenarnya nggak seperti itu kok kenyataannya. Biaya servis Honda Civic Turbo bisa dibilang tidak terlalu mahal. Jika dibandingkan dengan harganya, biaya servis Honda Civic Turbo malah terbilang murah. Karena kisaran biaya servis Honda Civic Turbo enggak sampai menyentuh angka 4 jutaan. Bahkan biaya servis termahalnya hanya ada di angka 3 jutaan saja. Bagi sebagian orang rasanya sih mereka enggak bakal percaya kalau Honda Civic Turbo ini punya biaya servis yang lumayan terjangkau. Mobil yang menjadi pesaing terdekat dari Mazda 3 ini diakui memang punya biaya servis yang murah. Biaya servis Honda Civic Turbo. Lantas, seberapa murahkah biaya servis Honda Civic Turbo ini? Sebagai gambaran, biaya servis yang harus dikeluarkan pemilik pada 10.000 km pertama ada di kisaran Rp735.000. Biaya ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk penggantian oli mesin dan ring tap oli pada servis pertama. Lalu, biaya servis keduanya pun juga cukup murah. Pada saat memasuki 20.000 km, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp735.000-an. Adapun penggantian yang dilakukan meliputi oli mesin dan filter oli yang baru. Servis ini sendiri punya tujuan agar memberikan pelumasan yang sempurna pada mesin mobil. Pada saat memasuki 30.000 km, biaya servisnya akan menjadi lebih mahal sekitar Rp888.000-an. Jumlah tersebut masih bisa dikatakan cukup murah, mengingat tak sampai 1 jutaan. Lalu, biaya servis Honda Civic Turbo saat mencapai 40.000 km bisa menyentuh harga Rp1.3 jutaan. Biaya ini meliputi penggantian kampas rem, filter oli mesin, oli transmisi CVT, oli mesin, dan beberapa komponen yang sudah waktunya diganti. Dengan melihat biaya tersebut, rasanya cocok sekali jika Honda Civic Turbo ini diberi predikat sebagai mobil mewah dengan perawatan murah. We'll be right back.
Pada saat memasuki jarak tempuh 50.000 km, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik mencapai Rp735 ribuan saja. Biaya tersebut sama dengan servis pertama dan kedua yang hanya mengganti oli mesin dan filter oli mesin saja. Perlu dicatat juga, ini merupakan batas waktu terakhir kali Honda memberikan gratis biaya jasa pada setiap kali melakukan servis di bengkel resmi. Pihak Honda sendiri memang memberikan gratis biaya jasa hingga 5 tahun atau 50.000 km yang mana dicapai lebih dulu. Makanya tidak heran jika biaya servis Honda Civic Turbo ini terbilang cukup murah untuk ukuran mobil Rp400 jutaan. Lalu, bagaimana saat mobil sudah tidak mendapat biaya gratis jasa servis? Untuk mobil yang sudah menempuh jarak tempuh 60.000 km, biaya yang harus dikeluarkan akan mencapai Rp1,7 jutaan. Biaya tersebut tentunya meliputi penggantian oli mesin, filter oli, kanvas rem dan beberapa komponen facelifting yang disarankan bengkel resmi. Biaya ini merupakan biaya yang dipatok dalam sekali servis di bengkel resmi, di luar gratis biaya jasa, ya. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, apakah biaya tersebut hanya untuk versi sedan saja? Bagaimana dengan biaya servis Honda Civic Hatchback? Jawabannya, sama. Kedua model tersebut memiliki biaya servis yang sama, alias tidak ada perbedaan. Hal tersebut dikarenakan komponen yang digunakan kedua mobil sama, tidak ada perubahan. Karena Honda Civic ini memiliki turbo di dalam mesinnya, usahakan kamu memilih oli mesin dengan spesifikasi yang dikhususkan untuk mobil dengan turbo. Hal ini bertujuan untuk menjaga performa mesin dan turbo agar lebih awet saat pemakaian. Oli mesin khusus turbo juga memang dirancang sedemikian rupa untuk menjaga turbo agar tetap awet. Jika memakai oli dari bengkel resmi Honda, maka akan diberikan oli Honda Automobile Oil Turbo dengan spesifikasi 0W20 SNGF 5 Fully Synthetic. Oli yang dibutuhkan untuk mesin Honda Civic ini mencapai 4 liter jika tidak mengganti filter oli. Namun jika mengganti filter oli mesin, akan bertambah menjadi 4,5 hingga 5 liter. Jumlah ini merupakan jumlah yang disarankan oleh bengkel resmi untuk mengganti oli mesin Honda Civic Turbo yang ada di tanah air. Harga oli paket yang ditawarkan bengkel resmi mencapai Rp590 ribuan dengan filter oli mesin seharga Rp40 ribuan saja. Sementara untuk harga Honda CVT FLUID 2, HCF 2, yang dibutuhkan saat mengganti oli transmisi CVT mencapai 3,5 liter. Harga yang ditawarkan bengkel resmi buat mengganti oli transmisi ini berkisar di angka Rp327 ribuan saja. Ada juga harga minyak rem per botol yang dijual mencapai Rp22 ribuan saja di bengkel resmi Honda. Lalu, filter udara untuk Honda Civic Turbo dijual dengan harga Rp168 ribuan. The all-new Honda Civic is designed to move you. In fact, current driver is called the Civic, more fun to drive than top competitors. Because in their performance testing, the Civic was the quickest around the track. With more power